hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi. Seperti itu aja jodohnya, datang dan pergi, come and go, go. Jadi kalau lagi cheat day, misalkan pulang ke rumah mama, itu pun gak sampai 3 bulan sekali atau sebulan sekali atau setiap hari raya atau bulan puasa. Sesekali aku makan nasi tapi ditakar 2 atau 3 sendok, selebihnya lauk. Aku lebih suka lalapan, karena aku kalau makan nasi, wah langsung segini badannya. Karena golongan darahku juga gak boleh banyak karbohidrat. Teh, ada rencana mau hangout bareng Paris Hilton lagi nggak? Atau kolaborasi? Kalau kita whatsappan kayak dia komen di Instagram, miss you, apa, aku suka bales. Kemarin waktu di LA memang dia lagi di Ibiza karena dia resident DJ di Ibiza. Jadi aku nggak sempet ketemu. Nanti aku mau ke LA lagi, barangkali kita akan janjian untuk bisa kolaborasi or something like that. Itu bisa. Makanan Indo favorit Inces apa? Banyak, sambal goreng ati, opor ayam, sambal oncom, sambalnya Ibu Cetak, sambalnya Elin, itu favorit di rumah. Terus aku adalah sukanya lalapan. Sama aku favorit sekali kalau pepes-pepesan, kayak pepes tahu, pepes ikan gitu. Tuh aku suka pepes ikan gabus, dipepes terus cabenya banyak, dikasih daun kemangi, dikasih daun bawang, semua tuh aku suka. Itu makanan favorit aku, very Sunda. Karena aku orang Sunda, mulut kampung maksudnya. Apa Princess Cake Talas gak ada di Bandung, padahal udah ngiler banget pengen beli. Adain aku teh di Bandung, please ini mah. Sok aku mau, tapi untuk spesialnya edisi tahun ini memang di Bogor dulu, karena kita akan buat variasi supaya lebih ada yang berbeda aja di setiap store di berbagai kota. Coming soon dan very soon akan ada juga di semua kota termasuk di Bandung ya. Tunggu. Inces pacarnya orang mana dan kapan nikahnya? Nah, lagi-lagi pacarnya kemarin sudah terhempas di babak perempat final, jadi tidak sampai final. Sekarang Inces jomblo, nggak ada pacar. Kalau ditanya kapan nikah, tanya ke Allah. Kapan Allah kasih aku jodohnya gitu. Ambil tehku, suka nggak sama jengkol balado atau petai goreng? Pengen deh suka kayak orang-orang, karena sehat loh. Petai itu sekarang di Eropa di jus dan sangat sehat. Tapi aku sayang nggak suka. Apalagi jengkol, benci banget aku. Tapi kalau pete, misalkan yang ada di sambal goreng ati, itu aku makan juga. Dan kalau makan bau-bauan gitu, kan harus makan nasi banyak. Itulah yang menjadikan suka gemuk. Nah, itulah aku hindari banget. Biasa kalau untuk acara Inces diundang, biaya berapa? Fasilitasnya apa aja tersedia? Nah, kamu telepon ke manajemen dan ke sekretaris aku, Ita. Di 0818-TIT. Kamu lihat aja, klik Princess Sherini Entertainment Indonesia. Inces nanya dong, apa arti seorang ibu di mata Inces dan apa sih harapan kedepannya untuk karir Inces? Ibu itu roh kita, ibu itu adalah surga kita. Ibunda adalah di atas segala-galanya karena kata Allah, ibu baru ayah. Itu artinya doa ibu itu 3 kali, baru ayah. Artinya mustajab doa ibu dan akan durhaka kita mencelakakan hati ibu kalau sampai kita melukai. Mamahku, ibuku adalah angel aku, malaikat aku, surganya aku. Ridhonya Allah adalah ridhonya mama. Kemudian juga kenapa sampai hari ini belum menikah, salah satunya Ibu Cetar belum ridho. Selalu berpasangan dengan yang tidak seiman. Menggapai ridho mama aja, makanya aku selalu hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi. Seperti itu aja jodohnya, datang dan pergi, come and go, go. Thank you so much to everyone udah tanya Q&A sama aku. Nanti kita ketemu lagi di Q&A selanjutnya. Kamu tanya apa aja juga bebas. Ini tanpa ada saringan-saringan gitu. Mau nanya yang paling pribadi juga gak apa-apa sih. Aku gak ada masalah, aku kan gak ada yang tutupin orangnya apa aja, apa adanya. So, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah follow di Instagramnya aku dan di second account aku, yaitu The Princess Sherini. Jangan lupa di follow dan terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel aku. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah subscribe dan like. Jangan lupa sering subscribe dan like. Seperti itu. Sampai ketemu.